dirasakan pasca erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Rabu sore. Erupsi kali ini menyebabkan kabut sehingga menghalangi pandangan petugas PVMBG Sinabung. Erupsi cukup besar hingga menyebabkan terbentuknya dua jalur luncuran awan panas sejauh 4,6 km. Warga diimbau waspada dan tidak mendekati zona merah, yakni radius 5 km dari puncak gunung. Abu vulkanis akibat erupsi Rabu sore turun hingga radius 15 km menyelimuti kota Brastagi. Meski begitu, status Gunung Api Sinabung masih awas atau berada pada level 4.